sih biasanya ya, barang gak mahal. Kita buka satu dulu. Lumayan bagus tuh bahannya yang keramik ini. Tadang, ini lampunya. Lampunya cukup bagus. Packingnya juga kondisinya bagus, alhamdulillah. Cuman kelihatan nggak dalamannya ada kotor-kotor ya dikit, bekas, maksudnya kurang bersih lah. Ada kotor-kotor dikit. Headlamp 7 ini nih harganya di bawah 1 juta. Bawah 1 juta 2 piece. Kali aja buat teman-teman yang mau masang, beli aja. Murah, terjangkau. Tapi tampilan boleh tuh lihat. Nanti kita lihat pemasangannya ya. Kita akan copot dulu headlamp ini. Pertama kita bongkar dulu covernya. Cover ini jadi sebelah udah gua buka tuh, yaitu ini nih. Jadi klip-klip yang di dalamnya kita congkel ya, kita dorong nih. Copot. Terus nih yang udah dicopot tuh. Nah. Copot, terus ini kita rangkai dulu kabelnya. Pak jumper. Soalnya di sini ini konektor kabel utama. Kalau yang orinya kan ini cuma seperti ini, dan turning lamp, sen sama lampu kotanya tuh bisa. Jadi kalau ini jadi satu. Jadi satu. Ini buat. Opa jangan dibawa itu. Ini bisa double. Sen sama lampu kota. Jadi ini lampu utama jauh dekat, sama ini buat sen, sama ini buat lampu kota. Jadi kita harus nyamper dulu ini ke lampu kota sama yang sennya ya. Oke. Nanti kita tunjukin. Nanti teman-teman yang memasang tuh gampang. Gak usah ragu-ragu memasangnya karena mudah. Oke. Kita kasih contoh. Ini lampu utama. Konektor lampu utama. Dan di sini itu ada kabel yang buat ke lampu kecil ke depan tuh. Nah, di lampu ini tuh udah campur, ada lampu sen sama lampu kotanya. Jadi nanti kita tinggal ngambil aja, tinggal ngambil yang plusnya. Karena crownnya itu udah ada sendiri. Gak misah ya nih, ini groundnya nggak usah disambung-sambung karena dia nggak usah diapa-apain. Kita jadi tinggal nyamper ke positif lampu kota sama lampu sennya, gampang ya. Ini udah aku jumper sih barusan, jadi daripada videonya terlalu lama, ini tinggal jumper aja ya buat teman-teman. Tinggal jumper lampu sen sama kota ini kenapa sengaja saya bikin seperti ini
Ini nih. Gak jelas ya. Ini tadi gua kayak kurang jelas. Nah, ini dibikin kayak gini. Sengaja saya nyari bekasan. Bekasan konektor biar apa namanya? Kita pakai ya soket bekas. Lebih bagus. Kita kali aman juga. Karena ini kan kalian ajalah. Ceweknya nah, seperti ini. Aman, itu kan pakai soket. Di lampunya seperti ini. Nih, okay. Jadi saya cariin kita akan rangkai bekasan konektor ini, saya ambil besinya, konektornya ya. Jadi gampang cara penyambungannya, kalian udah tahu. Apabila jumper tuh harus bagus, karena kalau tutup kan bisa panas. Jadi penyambungannya harus benar. Oke, okay. Jadi buat teman, kalau bisa kalau penyambungan tuh harus maksimal, kuat, kencang. Oke, okay. Mungkin itu aja. Nanti kita tinggal lihat hasilnya ya. Saya tadi udah tunjukin cara ataupun posisi karet, seharusnya udah tahu. Gampang lah. Tinggal kita nyeting ini. Masang lampunya ke bracket. Ke bracket dudukan lampu yang ini. Nanti kita tunjukin ya. Nih, sekarang. Ini dudukannya. Jadi harus pas. Nanti ini duduk-dudukannya nih. 1, 2, 3. Jangan sampai kebalik-balik, nanti posisi ininya enggak benar. Jadi lampunya posisinya enggak benar lagi kalau enggak ini enggak tepat. Ya, pastikan dulu. Ini sampai kencang, jangan sampai oblak, pokoknya kan kobrak-kobrak nanti lednya malah apa namanya ya, mengurangi keawetan. Oke bro, sudah rapi. Sambungannya sangat rapi. Tinggal pasang, posisikan nih lubang-lubangnya. Ma, galonnya habis sih. Siap. Kita coba ya. Oke, cakep ya teman-teman ya. Oke, tinggal satu udah jadi. Tinggal kita pasang cover lampunya. Oke, kita langsung pasang aja. Cakep bro. Oke, pemasangan terakhir. Hop. Ya punya ya dong. Oke. Udah jadi dua-duanya. Konektor udah rapi.
dua-duanya rapi. Oke, tinggal kita coba. Kita coba tes dua-duanya. Bentar guys. Semua normal guys, alhamdulillah berjalan dengan baik. Oke, tinggal masakan selesai. Oke, terima kasih. Demikian pemasangan LED buat chimney. Semoga awet, semoga barangnya awet guys. Terima kasih buat teman-teman. Bila bersedia, kira-kira video yang bermanfaat. Terima kasih. Thank you. Salam persaudaraan.